Hai, assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Hari ini hari Kamis, pukul 1. Saya nak pergi ambil si Hafiz dari sekolah kebangsaan. Jadi balik pukul 1.10 minit. Jadi masih ada lagi 10 minit. Kan? Jadi saya nak meronda atau nak keliling dekat kawasan tempat tinggal saya yang katanya ada yang komen katanya tempatnya kotor, kumuh, miskin, dasar miskin gitu ya guys. Dan ada satu lagi yang katanya komen tu mobil tua-tua dipamerin, lepas tu rumah flat lah, ginilah gitulah. Dan ini saya akan sedikit cerita ya guys, sedikit cerita asal si Mas Catur tahu bahwa orang yang tinggal di rumah flat ini bukan berarti orang miskin ya guys. Semiskin-miskinnya orang Malaysia tinggal dekat flat, tapi dia ada banyak kereta, bahkan lebih daripada 3 biji kereta ya guys. Rata-rata dekat rumah flat ini semua ada kereta, lebih daripada 2 biji kereta. Bahkan ada yang anaknya yang sekolah tinggi, yang ada yang dah jadi doktor, ada yang jadi pesarah, ada yang jadi polis. Jadi jangan pandang remeh walaupun tinggal dekat rumah flat. Rumah flat ni banyak kereta ya guys. Saking banyaknya kereta, ni terlalu banyak kereta sampai-sampai si padang tu dijadikan tempat parking ya guys. Sebab apa terlalu banyak kereta dekat kawasan flat sini. Walaupun lah yang kata Mas Catur tu, walaupun mobil-mobil tua gitu ya guys. Mobil-mobil tua lah, mobil-mobil muda lah, mobil-mobil budak lah, itu kan janji ada kereta gitu ya guys. Jadi jangan dimasalahkan walaupun mobil tua gitu. Tak semuanya ada mobil tua, tak semuanya mobil itu ada yang muda, ada yang anak, mobil anak gitu. Aduh, tak nyambung langsung. Tapi tak apa. Terima kasih juga lah untuk si Mas Catur yang selalu komen. Berarti dia subscribe channel saya kan. Dia selalu mantau video saya walaupun di komennya itu je. Asik katanya flat lah, dipamerin lah, rumah tua lah, rumah miskin lah, apa gitu ya guys. Jadi kalau menurut saya, walaupun kita tinggal di rumah flat, kita bersyukur sangat-sangat. Yang penting tidak tinggal di kolong jembatan gitu. Kalau menurut saya gitu ya guys. Jadi alhamdulillah kita diberikan rezeki yang mencukupi, yang tinggal walaupun tinggal di rumah flat, walaupun bising, walaupun bising lah, walaupun ramai lah, tapi kita nyaman ya guys. Jadi bersyukurlah. Jadi kita tak tinggal dekat kolong jembatan. Daripada tinggal dekat kolong jembatan lagi teruk kan. Jadi bersyukurlah sangat-sangat itu. Untuk Mas Catur sendiri, kalau rasa nak datang sini, datanglah sini tengok sendiri macam mana. Nanti mesti terkejut sebab kereta ni dekat sini tu banyak ya guys. Kereta tu banyak, bahkan setiap rumah itu lebih daripada 2 atau 3 biji kereta itu ya guys. Jadi memang rata-rata kebanyakan dekat rumah flat tu orang ini. Jadi jangan pandang remeh walaupun tinggal di rumah flat, bukan berarti orang itu miskin gitu. Nyatanya pun ada yang anaknya sampai dah jadi dokter, ada yang jadi pesarah, ada yang jadi polis gitu ya guys. Jadi jangan pandang remeh gitu ya guys. Walaupun saya pun bukannya kaya sangat lah, ini saya yang mengatakan orang, bukan saya sendiri gitu ya guys. Tapi tak apa, terima kasih untuk Mas Catur dan siapa itu namanya yang katanya saya miskin lah apa. Saya tak apa, saya dibilang gitu saya tak apa, berarti dia pun ini ya guys, selalu mantau video saya, berarti dia subscribe channel saya gitu ya guys. Dan ini saya dah sampai dekat sekolah metodis ya guys, masih belum keluar lagi gitu ya guys. Oke, terima kasih pokoknya yang selalu nonton video saya. Minta maaf kalau saya ada sedikit kasar cara cakapnya, saya minta maaf gitu ya guys. Terima kasih pokoknya tonton videonya sampai habis, ini belum habis lagi ya guys ya. Mana? Mana kanan?
sakit. Kang ayah nggak mana tuh ya? Kemana tuh? Itu rasa-rasa dekat ni lah. Bengkel tuh. Kayak bengkel. Oh, ini ke sekolah nih ya. Sekolah kamu. Oke, sekarang dah sampai dekat bawah. Saya nak naik lift dulu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya sampai habis. Saya minta maaf kalau sedikit kasar bahasa hari ini, kan? Kalau saya ada salah pun saya minta maaf. Dan untuk Mas Catur, saya tak apa tinggal di rumah flat ya Mas ya. Saya bersyukur sangat-sangat. Walaupun saya tinggal di rumah flat, yang penting saya tak tinggal dekat kolong jembatan gitu ya guys ya. Terima kasih lah. Terima kasih untuk Mas Catur sendiri pun saya terima kasih yang selalu komen. Terima kasih banyak-banyak. Semoga untuk kalian semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Selamat petang.